Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, kembali lagi di channel kita Purnama Explore. Nah, oke teman-teman, jadi di kesempatan video kita kali ini saya berada di sawah, teman-teman. Kebetulan tadi ada datang bocil ke rumah ya. Mereka membawa beberapa burung emprit, teman-teman. Emprit ataupun burung manyar ya. Nah, kebetulan di sini teman-teman bisa kita lihat sendiri, ini ada jaring di warga, jaring sawah untuk menutupi rumput-rumput di sini, teman-teman. Padi di sini. Jadi burung emprit kebanyakan lengket di jaring, teman-teman. Pada mati ya. Nah, jadi tadi anak-anak kecil di sini, bocah-bocah nih seperti mereka nih. Mereka tadi menginfokan kepada saya bahwasanya banyak mendapatkan burung emprit yang nyangkut jaring, teman-teman. Pada mati ya. Ini cuaca pun sangat panas sekali. Jadi di sini kita akan mencoba untuk memantaunya. Kalau bisa kita lepas, teman-teman. Bareng anak-anak nih, bocah-bocah nih. Nah, itu yang berapa udah dimasukin ke kandang, ke sangkar. Nah. Oke, mari kita saksikan bersama. Teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Subscribe, bos. Nah, ini panas sekali, bosku. Ah, ini teman-teman, bisa kita lihat nih. Pada mati nih ya. Nah, itu ada lagi. Banyak sekali, ribuan ya. Mana lagi? Jangan banyak sekali itu yang mati itu. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini udah lengket ya, udah mati ya. Sangat sayang sekali, teman-teman. Coba kita pantau lagi. Untuk mereka udah masuk sana tuh. Kita nggak bisa masuk, teman-teman. Kalau mereka bisa masuk karena ini agak sedikit pendek. Kalau kita terlalu besar, teman-teman, nggak bisa masuk. Jadi kita lihat hasilnya aja, mereka yang ambil. Ini padahal udah dinyaring gini, teman-teman, tapi empritnya sangat banyak sekali ya. Ini emprit di sini sudah menjadi hama, teman-teman, bagi petani-petani di sini ya. Nah, ini udah ada yang udah dipotong, jadi ini walaupun dijaring burungnya sangat banyak sekali nempel. Itu di dalam tuh bisa kita lihat, teman-teman. Itu masih ada ya yang di bawah jaring. Mana dapat? Ah. Banyak, bro. Banyak. Itu lagi diambil, teman-teman. Nah, ini kalau kita tarik jaringnya, teman-teman, kalau kita angkat nih ya di situ tuh. Itu banyak sekali itu, udah pada mati semua tuh. Cuaca pun sangat panas ya. Jadi burung begitu nempel langsung mati, teman-teman. Mati kehausan dan sangat panas. Jadi di sini, teman-teman, banyak anak-anak ya. Tadi adik ini pada ngutip burung di sini, teman-teman. Berapa biji? Dua biji. Nah, nih, nampain dulu nih sama penonton-penonton kita nih. Ha. Ini ada berapa ekor nih? 2, 4, 6, 8 ekor, teman-teman. Banyak yang udah mati semua ya. Jadi telat kita ngambilnya, telat kita tahu ya. Tadi burungnya pada mati semua, teman-teman. Mana? Apa tuh? Rinja. Rinja. Iya, iya.
Taruh dulu ke lampar ya. Apapun tarik. Iya, mati. Ini mau pergi. Masukin sini, masukin. Belum apa, Dan? Pindah ya. Dan sini, sini aja. Dan rumah kecil, rumah kecil. Baru sini lepas. Udah buang aja. Mati, bodoh tuh, mati tuh. Bodoh, deh. Mati. Hijau, hijau. Sisa aja. Bodoh, mati. Bikin, bikin. Nah, ini teman-teman kita lihat ya. Ini yang tidak dijaring. Ini padinya udah pada habis semua dimakan nih, teman-teman. Nah, ini udah enggak ada isi lagi nih. Kayak gini udah pada kosong nih. Enggak ada lagi isi. Dimakan semua sama burung. Banyak sekali teman-teman burung emprit sini. Burung emprit sini udah menjadi hama nih bagi petani-petani nih. Ini teman-teman coba kita tes tarik ini, ah, ya, ya, ini banyak nih dalam. Sangat sayang sekali ya, padi sebanyak ini dah pada gosong nih. Dah gosong nih, udah habis nih teman. Kalau kita tekan nih udah kosong nih. Dah pada dimakan semua sama emprit. Emprit kaji. Ini nyaring ini teman agar supaya tidak dimakan padinya. Tapi karena berhubung ini udah pada dipotong dan ini pun udah nggak ada lagi isinya. Jadi ya terpaksa lah burung emprit itu turun kembali teman, maka banyak lengket di jaring. Ada? Ada. Nah, ini lagi dikejar nih. Dikejar nih. Ah, itu kena. Ah, jatuh lagi dia. Satu pun ada. Dapat satu ni. Gigit tadi. Kit tadi gigit eh. Ayo. Ayo. Tempat yang banyak mana? Tempat yang banyak ni. Panas sekali teman-teman. Panas. Buat kau panas. Panas eh. Aku aja ni dah cukup panas. Saya tak tahu ah. Aduh, panas ni ah. Burung ah beribu tu. Beribu. Dah gas tu. Tu lah lagi tu juga tu lagi nyari juga tu. Ah ni dalam. Ah tu yang kau tu. Pak you.
Nah, oke teman-teman. Jadi mungkin nyanyilah video singkat kami teman-teman mencari mayar ataupun mayar. Ah, ini lengket tua. Oke teman-teman, mantap ah. Jangan lupa di like, komen dan subscribe teman-teman. Hari pun cuaca pun sangat panas, jadi mungkin saya gigi saya dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sial, sial, nyangkut, 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 jangan berani turun. Gak dapat. Tuh, tuh bang, tuh bang, tuh bang, tuh bang. Tuh, tuh, pinggir tuh, pinggir tuh. Aduh. Aduh, tangkap lu. Bernama Explora. Oke guys, jadi setelah kemarin kita mengambil burung yang di sawah kemarin guys, jadi hari ini kita akan melepasnya bersama bocil-bocil nih guys, yang menangkap burung kemarin. Jadi burung ini akan kita lepas kembali guys, agar dia bebas lagi bermain. Dia di mana bro? Alam bebas. Alam bebas. Oke, siap okay. Untuk kita lepaskan bro? Siap. Oke bro. Nah ini dia teman-temanku semua, bosku, saudaraku. Kita akan mencoba untuk melepaskan burung ini semua, agar dia lestari lagi di alam ya bro. Jadi supaya nanti besar-besar kalian ada anak cucu kita, burung ini bakalan lestari lagi ya bro ya. Mana arah lepas bro? Beda-beda bro. Lepas arah satu. Ini kita banyak padi juga bro, bosku. Padi. Beda, bro. Lepas satu-satu bro, satu-satu. Apa ya bro? Oke, ah, terbang dia kemana tuh? Sana ya. Oke. Lepas lagi bro. Ya, mantap bro, terbang dia. Lagi bro. Ya, terbang lagi. Ya, burung yang berbahagia. Pas lagi bro, biar dia mencari makan sendiri di alam bebas. Ih, sebeng dia bro, hampir tabraknya aku bro. Ya bro ya. Oke, lepas bro. Mana dia? Iya, terbang. Eh, ya, ya. Eh itu masih terbang dia bro. Itu dia bro, itu dia bro. Nah, di bawah rumah tuh bro. Ada. Oh ternyata nggak sanggup terbang lagi dah. Kenapa ekornya bro? Kita lihat. Oh nah ini harus kita rawat lah berarti bro. Kok nggak bisa terbang lagi bro? Mesin sangkar ya bro? Ada dua bro nih bro. Oke bro, pasin bro. Bisa nih bro. Iya mantap bro, dia terbang bro. Wow 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 wow. Oke bro, burung udah terlepas semua ya kan. Semoga burungnya bisa berkembang biar bro ya. Jangan lupa apa bro? Like, comment, and subscribe. Mantap.